profesi apa? Profesi pilot cuma untuk para pria. Perempuan sangat bisa menjadi pilot. Tidak percaya? Di tahun 2035 ini, alhamdulillah, saya termasuk jajaran pilot perempuan berprestasi. Saya bergabung dengan maskapai terbaik Indonesia dan sudah memiliki lebih dari 4.000 jam terbang. Di masa depan, itu yang aku inginkan. Aku ingin menjadi pilot perempuan yang sukses. Tidak mudah menerbangkan pesawat, aku tahu itu. Tidak semudah mengendarai sepeda. Tapi aku akan tetap berjuang. Karena dengan pesawat, orang-orang bisa menjangkau tempat yang jauh sekali. Silaturahmi dengan keluarga tetap utuh. Dengan pesawat, anak Indonesia bisa belajar di tempat yang dia impikan. Menggali ilmu di sana untuk dia terapkan. Aku tahu itu bukan hal yang mudah, tapi aku akan tetap menggenggam erat cita-citaku. Mama selalu berpesan, gantung cita-citamu 5 cm di hadapanmu agar kamu ingat tujuanmu dan giat belajar. Kalau perlu, tempel di tempat yang sering kamu lihat, meja belajar misalnya. Jadi setiap kali aku merasa malas, ngantuk, bosan, aku memandang lekat-lekat foto itu sambil berdoa. Ya Allah, aku ingin membawa masyarakat Indonesia bersilaturahmi dan mengajar impian-impiannya. Tolong ridhoi perjuanganku menjadi pilot. Amin. Doa itu kulang-ulang di setiap selesai sholat. Aku yakin Tuhan akan mewujudkannya jika aku terus percaya dan belajar dengan giat. Perjalananku masih panjang dan aku akan tekun berusaha, pantang menyerah, percaya setiap hari adalah hari baru. Dan aku akan berusaha menjadi versi terbaikku. Aku berani mencoba hal-hal baru dan bertanya jika perlu. Aku yakin aku mampu meraih cita-citaku. Kalau gagal, aku akan mencoba lagi. Aku akan membangun kebiasaan baikku, mengantarkan aku menuju kesuksesan.